Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam milenial ngaji budoyo. Dur-durnya TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini kita ngaji budoyo lagi, ngaji tosan naji kembali, mbabar kawruh mengenai tentang tosan naji. Dur-durnya TV dimanapun berada, kemarin saya membabar dua pusaka yang sangat istimewa ya. Itu adalah beberapa pusaka kinasih eksklusif sekali, karena di situ ada Jenggolo, ada Mojopahit. Nah, untuk yang ketiga ini, kalau kita lihat dari perabotnya saja, chemistry-nya sangat luar biasa juga. Di situ ada Timo dengan langgem gagrak Branggah Jogja, dibalut dengan pendok Kemalo, sepuhan perak ya. Terus memakai deder lempuyangan ya, selut mendaknya itu suoso mas muda, spon mas muda. Tuhannya TV, saya doakan kepada panjenengan yang memiliki pusaka agama, semoga diberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan hal yang lebih, kemuliaan yang lebih untuk memiliki sebuah pusaka agama. Sekali lagi, pusaka itu adalah wahyu. Sekali lagi, pusaka itu adalah pulung. Tidak sembarangan orang walaupun berkelimpangan harta itu bisa menyandang pusaka ageman. Durtanya TV, tentunya ini adalah pusaka yang spesial. Ini menemani saya hampir sekitar lama ini, 8 tahunan mungkin ini, pusaka ini. Karena ini saya dapat dari salah satu terah yang sangat luar biasa. Saya tidak berani mempublikasikan karena ini memang sifatnya sinengker, sifatnya privasi untuk riwayatnya. Mungkin nanti misalkan ini alirawat, misalkan ya, karena ini aku seneng banget nang pusaka ini. Dan ini pusaka-pusaka kinasih ya, pusaka-pusaka kinasih yang memang riwayatnya sangat luar biasa. Turutnya TV, ini saya bawa para eksklusif. Pada kesempatan hari ini panjenengan perhatikan, semoga saja panjenengan juga akan baru melihatnya, baru menyadari juga bahwa masih ada pusaka seperti ini. Turun-turunnya TV, elok ya, sangar ya, weh Jan, saya aja merinding ini. Saya aja merinding. Langsung saja ke bilahnya ya. Ini adalah bilahnya turutin. Kalau panjenengan perhatikan, di sini sudah ada kembang kacang, jalan, lambi gajah, sogoan dua, rangkap gerendeng. Di sini ada raja yang sangat istimewa, panjenengan perhatikan juga kan, ini raja luar biasa. Panjenengan perhatikan juga ada pamor bulatan-bulatan, tentunya ini adalah pamor-pamor karajegan yang sangat luar biasa. Ada selorok yang menghiasi, yang menjadikan pusaka ini sungguh menakjubkan sekali, sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah pusaka ini tuh. Wah Jan, luar biasa. Apa ini adalah sengkelat itu? Jadi sejujurnya saya sengkelat itu mempunyai dua yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yakni sengkelat yang kinatah kamulian kemarin. Itu kinatah. Kenapa saya bilang itu adalah 1000 banding 1 juta turutnya? Karena pusaka itu adalah pusaka langka. Tidak sembarangan berani yang berani menginatah seperti itu. Insya Allah nanti kapan nana akan saya jajarkan pusaka ini dengan pusaka yang itu. Ini juga sengkelat yang sangat luar biasa, karena kenapa? Ini adalah sengkelat lok 13 dengan pamor udan mas tiban. Ya, ini bener udan mas tiban sing bener, bukan mas uta, tetapi udan mas tiban bener. Udan mas tiban itu dilanggamkan, dibuat itu dengan unsur tidak kesengajaan. Ini ada lambang bintang ya, di sini. Di sini ada lambang bintang yang sangat luar biasa, raja bintang, raja Sulaiman, ya, raja Sulaiman yang luar biasa di sini. Panjang perhatikan, wah, ya toh. Bahkan kalau kita sandingkan seperti ini, pusaka ini itu, wah, Jan, luar biasa sekali. Kita akan ke bahas ke aura ya. Auranya, energinya positif luar biasa. Keemasan, kehijauan, kebiruan. Ada unsur merahnya sedikit sekali. Dan wah, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, istimewa sekali lah pusaka ini.
Makanya secara mahar pun juga lumayan. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah pusaka, dua pusaka ya, yang sengkelat yang satu kemarin yang di Senopaten Kinatah itu, Kinatah Raja itu, terus yang ini itu apa? Amangkurat ya, Mataram Amangkurat. Mataram Amangkurat satu-satunya yang ibaratnya spesial seperti inilah ibaratnya. Yang punya saya loh ya. Ini seperti ini. Wah, wow, ya kan. Luar biasa sekali sengkelat ini. Wah, jan menakjubkan. Pusaka sengkelat itu ya wajib duwe pokoknya awake dhewe kudu duwe lah. Ibaratnya setidaknya sudah memiliki beberapa pusaka lo, berapa pusaka lurus nanti di situ panjenengan juga akan mengerti pusaka sengkelat itu sendiri. Nah, ada beberapa sendang nyumber di bagian gonjo juga ya toh. Ada bagian sendang. Di sini juga ada raja sendangnya ya toh. Oh, banyak sekali raja-rajanya yang di sini. Oh, ya kan. Oh, jangan perhatikan besinya. Wah, elok. Terus tantingannya sungguh luar biasa sekali. Pusakanya ringan, terus nyaring. Wah, ini tempa lipat yang wah, jan. Ya Allah, jan. Merinding saya terus nanti. Bener-bener merinding sekali dengan pusaka ini itu. Ini adalah salah satu ketakjubannya, ketakjuban yang sangat luar biasa. Banyak raja di sini, banyak hal kemuliaan yang di sini bener-bener istimewa sekali. Bener-bener istimewa sekali. Makanya apakah saya alih rawat? Ya, dengan semestinya mungkin. Mungkin ya. Saya belum eman aku. Karena ini mungkin dua ini adalah selang terbaik saya. Mungkin loh ya. Mungkin dua itu adalah sengkelat terbaik saya. Ini ada di Senopaten yang Kinata kemarin dan ini. Di Amangkurat ini. Ada yang bilang ini adalah pusaka-pusaka jeru. Lek ngarani jeru itu adalah pusaka-pusaka. Yus, dalem lah ibaratnya cari itu. Dua pusaka itu. Wah, jangan. Saya melihat di sini ada Raja Sulaiman yang terus di sini ada Raja. Wah, sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, Turunnya TV, semoga saja pembabaran ini bisa bermanfaat ya. Melihat keindahan itu sudah hal prestasi yang lebih ya. Kita melihatnya saja seperti ini, saya membabar seperti ini, banyakku saya melihatnya beruntung ya, melihatnya beruntung. Benar itu karena sekali lagi pusaka itu adalah sinengker tenanan. Kalau tidak apa ya, ini adalah suatu momen ya, suatu momen saya memperlihatkan kepada panjenengan ini sudah momen yang sangat menakjubkan sekali loh. Apalagi kalau nanti misalkan mendapat tuannya, bisa mendapatkan tuan baru, otomatis kan saya, tapi saya masih sayang dengan pusaka ini tuh. Bener-bener saya masih sayang. Jadi ya entahlah, dua pusaka ini saya masih sayang banget. Nah, Turunnya TV, semoga sahabat-sahabat pembabarannya bermanfaat ya. Ini adalah pusaka Kinasih. Semoga saja bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budoyo.